Pelesiran Jijio, Manareso, dan Anisa Rahma di Wakatobi dipenuhi banyak kejutan. Tak hanya kuliner yang nyantol di lidah, ada juga pemandangan alam yang tak kalah mempesona. Liburan bersama ini pun disempatkan keduanya menyejukkan mata dengan melihat keindahan laut Wakatobi yang jernih biru seperti lukisan seorang maestro ternama. Keduanya menggunakan kano atau perahu kecil untuk melihat dari dekat keindahan laut Wakatobi. Hai pemirsa, ya. Kita lagi ada di pelabuhan feri di Wangi-Wangi. Di Wakatobi ya. Yes. Dan kita sekarang mau naik ke kapal. Ya. Nih, tapi kita ke kapal dulu. Lihat yuk. Yuk. Jadi sebelum kita ke kapal yang besar, yang lagi di dunia ya. Ferry dulu ya. Kita nggak please put off your shoes. Yang kecil. Please put off your shoes. Keren. Tuh, itu nanti jadi dia sandar, ada sisir, tak, mau naik begini. Langsung naik dari kendaraan. Lautnya bersih banget, ya, bersih ya. Warnanya tuh sampai jadi hijau, terus ada kebiruan juga. Yang ini? Ya. Hati-hati deh ya. Ini mereka tidak mau itu ada masalah itu. Keindahan Laut Wakatobi seolah sudah masyur. Bahkan warga negara Eropa pun jatuh hati pada keindahan Laut Wakatobi. Cicio dan Anissa berkesempatan menyambangi salah satu kapal pribadi milik warga asing yang kebetulan berada di Laut Wakatobi. Bagusnya kapal milik warga asing ini hanya bisa membuat Cicio dan Anissa tercekak dalam kekaguman. What do you do, like 10 years in the ocean? Like, yes. It's my house. I would love to have a house up there. Yeah. 10 years. 10 years. Around the world. Around the world. Yeah. Ajak ngobrol di dalam sini, Cio. Welcome. Halo. 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 Apa kabar? Kamu ke dalam untuk mau lihat lihat. Bisa. Diizinkan untuk masuk lihat lihat. How about you? And you're from Estonia. 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 Wow. And you're from Brazil. Yeah. Wow, pemirsa keren banget ya mereka udah di sini ya 10 tahun. Bupati. My house is your house. So I'm gonna move here now. Yeah. The papers, the property. Okay, so like. Bawa satu. Here's our living room, kitchen. We cook here. Sometimes we watch, watch movies. So how do you use the internet? Yeah, we have VR internet here. Oh, you use Wi-Fi? No, yeah, 3G, right? Wow, ternyata gini rasanya. Langsung ada matahari loh dari atas. Jadi kita bisa nonton TV, terus tidur-tidur di sini ya, nyampe. Ini living room-nya, ini ruang tamunya ya. Dan itu kitchen-nya yang di situ. Jadi mereka di sini tuh kalau lagi mau nonton DVD atau apa ada TV-nya gitu. Dan mereka biasanya download-download dulu. Jadi kalau misalnya mereka lagi di lagi di open water yang jauh dari tanah, mereka kan nggak bisa internet access, jadi mereka download dulu. Nah pas di laut gitu mereka bisa nonton DVD apa. Terus you have your room gitu ya? Yes. Oh, ada kamarnya. Kita, aku lihat ke atas dulu ya, ada apaan? Wow, yo di sini ada ayunan. Ayunan? Ada apa sih? Interes apa sih? Simak pengakuan Vivian soal hubungannya dengan Semi Simorangkir.